Makanan basah. Makanan basah, lala pun ada tengok. Lala. Hari ini sumbangan daripada? Ini sumbangan semua banyak penderma-penderma. Ya, semua penderma-penderma yang apa nama yang berbudi bagus, hati bagus. Terutamanya Mr. Teo. Mr. Teo. Ya, ini Mr. Teo. Mr. Teo merupakan pengusaha restoran corner 22. Dia ada pengusaha pemilik restoran 22 yang sentiasa menolong orang. Alright. Kerja so, kebaikan. Ya, betul, untuk kebaikan dan untuk orang ramai, terutamanya orang yang terkesan akibat COVID-19 ini. Ya. So macam makanan-makanan nasi ayam, kebanyakan makanan-makanan sana semua Mr. Teo yang sponsor. Ya, Mr. Teo yang sponsor. So, kita kena kaisar dia. So, kita boleh mulakan program kita pada pagi semua. Pada pagi yang mulia ini, kita juga ada pemberian ampau. Terutamanya untuk warga emas, ya. Warga emas dan juga V40 yang terkesan akibat COVID-19 ini. Oleh itu, pada pagi ini ada datuk-datuk, datin-datin yang datang untuk memberi ampau. Saya difahamkan lebih kurang 5 atau 6 ampau akan diberikan oleh datuk-datuk dan datin-datin di sini. Yeah. So, kita juga ada satu program yang yang bagus kepada semua, iaitu kita juga ada beli bas tiket untuk mangsa banjir yang terkesan akibat banjir lebat pada 18 Disember tahun lalu. Tapi kita akan buat pemilihan secara prosedur lah. Secara prosedur, kita akan pilih 3 keluarga, iaitu keluarga Cina, Melayu dan India, ya, untuk supaya mereka boleh balik kampung untuk sama ada cuti atau merayakan Tahun Baru Cina. So, pemberian ini adalah melalui pihak, ya, pihak MCA. So, terima kasihlah, ya. Dan juga saya sebagai pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk, banyak terima kasih pada pihak kerajaan, iaitu Kementerian Belia Persekutuan, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Sri Ismail Sabri, dan juga Kementerian Menteri Wilayah Dato' Sri Syahidan Kasim yang telah tidak putus menolong menolong mangsa banjir di Segambut, iaitu tempat yang terkesan, iaitu kolam air dan juga kawasan Kasih Pilih. So, terima kasihlah pada kerajaan. Ini tahun lepas punya banjir? Ini tahun lepas punya banjir. So, harap bantuan ini saya harap dapat. Saya harap bantuan ini sebab dalam keadaan banjir, mereka keluarga dan juga terutamanya rumah mereka hampir dibanjiri sampai 5-6 kaki. So, banyak kehilangan barang-barang, dokumen-dokumen dan juga alat-alat perkakas perabot dan juga komputer-komputer, ya, telah dibanjiri air. So, mereka nak balik kampung pun susah sebab perlukan satu jumlah untuk balik. So, kita berasa simpati, sebab itu kita melakukan program balik kampung terutamanya untuk mangsa banjir. Bagaimana Datuk, tadi Datuk sebut Kementerian Wilayah ada bagi sumbangan dan kata-kata. Jadi apa itu? Kementerian apa dan apa yang Datuk lihat personaliti Datuk Syahidan Kasim ini sendiri? Okey. Bagaimana orangnya? Okey. Datuk Syahidan Kasim merupakan seorang menteri yang memang prihatin pada masalah-masalah penduduk, ya, terutamanya di seluruh Malaysia. Tapi sebab dia merupakan Dato' Sri merupakan Menteri Wilayah, walaupun dia datang sini ke kawasan seluruh wilayah untuk meninjau keadaan-keadaan yang dialami oleh penduduk-penduduk akibat kesan COVID-19 dan juga banjir yang berlaku tempoh hari, banjir besar. Untuk kawasan Segambut, Kementerian Wilayah telah dengan pantas, ya, dengan pantas memberikan bantuan wan ehsan kepada batch pertama, kan, fasa pertama untuk semua nama yang kita submit, kebanyakan semua terima. Ada yang tak terima sebab beliau rumah mereka tidak kena banjir, so itu tak akan terimalah, kan. Tapi kebanyakan bantuan wan 1000 dari bantuan wan ehsan yang disokong oleh pihak Kementerian Wilayah, memang semua sudah dapat. So, kita tengah buat fasa kedua. Fasa kedua. Ya. Yeah. So, fasa kedua kita pun sudah submit nama baru-baru ini. So, kita tunggulah. Tunggulah dari kementerian untuk meninjau dan meluluskan bantuan yang kedua.
So, terima kasih. Dan juga saya terima kasih kepada pihak Yayasan Wilayah Persekutuan kerana memberi sokongan derma 300 kepada mangsa banjir juga. Alright. Ya. 300 orang Ah, bukan, RM300, sorry. RM300. Ah, ke semua yang terkesan di kolam air ada 200 untuk batch yang pertama, peringkat pertama yang terkesan, yang semua semua pun sudah terima lah. Hampir semua 201 ya. Dan untuk bantuan Wang Isan ini dan untuk kawasan Kasih Kilir 360. Ya, mangsa banjir rumah keluarga, keluarga yang terkesan pun sudah diberikan. RM360 dekat kawasan Kasih Pilih. Yes, Kasih Pilih. Jadi berapa penerimaan ini? Penerimaan kita boleh anggar lebih 100 lah. 100. Lebih 100 dan kita mencapai lah. Target kita lah. Ada juga yang Datuk bagi tiket balik kampung lah. Yes. Datuk, selain balik kampung ni bantuan macam mana? Bentuk macam mana yang Datuk bagi? Bentuk apa, sorry? Makanan macam mana? Oh, kita ada berjenis-jenis makanan pada hari ini ya. Kita ada makanan contoh ya, kita ada makanan kering, makanan basah. Makanan kering merupakan contoh makanan bekalan Maggi mie, makanan sebuah-sebuah makanan dan juga kita ada nasi ayam yang telah diderma. Dan makanan basah kita ada kepah ya, kepah yang juga disumbang oleh orang yang businessman lah kita cakap. Datuk boleh nak komen sikit pasal persediaan untuk PRN Johor. Apa yang langkah strategi daripada MCA untuk bersama BN lah mendapat kemenangan di Johor? Okey, untuk PRN Johor ini pada pendapat saya lah ya, macam MCA sentiasa bekerja keras ya. Dari dulu sejak sampai sekarang tak terhenti-henti terus menolong rakyat yang ada masalah dekat Johor. So saya percaya MCA bawah pimpinan MCA presiden kita yang berhormat Datuk Seri B. Kasiong, dia memang prihatin pada rakyat bukan saja di Johor, di seluruh kawasan MCA di Malaysia. So saya percaya MCA akan membuat terlebih baik lagi lah ya untuk kali ini, kerana saya berpendapat bahawa selama ini MCA yang mewakili parti di bawah komponen Barisan Nasional sentiasa menolong dan prihatin pada rakyat walau di mana juga, bukan saja di Johor. Okey, sebagaimana yang kita tahu tahun baru Cina hampir menjelang. So saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan semua masyarakat Cina selamat tahun baru Cina. Semoga mereka berada dalam keadaan sehat sejahtera, sentiasa jaga diri dan juga jaga SOP. Kepada kaum yang bukan Cina, saya berharap dalam perjalanan balik mereka ke kampung masing-masing, mereka dapat memandu dengan selamat dan juga ada satu cuti umum berada di kampung masing-masing. Saya juga ingin memberitahu bahawa semoga semua masyarakat Cina dan juga masyarakat lain kita ikut apa yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ada satu logo yang cakap keluarga Malaysia, supaya semua kita bekerjasama dalam satu keluarga untuk rakyat Malaysia sebagai satu rakyat majmuk dan juga sentiasa muhibah di dalam negara kita Malaysia. Sekian, terima kasih. Dalam masa baru-baru ini, kita juga terima kasih kepada Kementerian Wilayah kerana Kementerian Wilayah telah memberi bantuan, bukan saja bantuan makanan tetapi juga bantuan wang ihsan kepada semua masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang terkesan akibat banjir, terutama di Segambut, kawasan banjir di Jalan Kolam Air dan juga kawasan Kasih Pilih merupakan tempat banjir ya. So terima kasih kerajaan Wilayah Persekutuan di bawah NADMA telah memberi wang bantuan ihsan 1000 dengan pantas dan cepat. Dan juga terima kasih pada pihak Yayasan Wilayah Persekutuan yang telah menderma 300 ya kepada mangsa banjir. Saya di sini juga berasa gembira
kerana dapat memberitahu bahawa Februari 1 merupakan hari wilayah. So di tempat wilayah bawah menteri wilayah iaitu Datuk Seri Shahidan Kassim, kita telah ada satu program untuk mengkibar bendera Malaysia, bendera wilayah dan juga Malaysia lah, ya, di premis masing-masing. So terima kasih banyak-banyak. Okay.